Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik, Ketua-Ketua Jabatan, Pensyarah-Pensyarah, IPG Kampus Teknik dan seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Pada petang ini saya rasa saya sangat bertuah kerana setelah satu tahun saya berada di IPG Kampus Teknik, inilah kali pertama saya bersiaran secara langsung melalui studio produksi Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik di Blok D IPG Kampus Pendidikan Teknik. Jadi sepanjang tempoh setahun saya berada di sini dan ini kali pertama juga saya rasa saya bersiaran bercakap dengan semua pensyarah-pensyarah dan juga semua pelajar-pelajar di Kampus Pendidikan Teknik. Saya harap yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar sekian berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya merindui sebenarnya untuk berjumpa dengan semua tuan-tuan dan puan-puan, pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar untuk kita bersama-sama di IPG Kampus Teknik ini secara bersemuka. Yang mana pada saya sejak saya datang ke sini pada bulan 3 tahun 2020, saya dapati bahawa kita agak tidak dapat bersama oleh kerana pandemik yang sedang melanda di negara kita. Jadi namun demikian kita doakan agar kita akan dapat bersama-sama dalam tempoh yang terdekat ini bersama dengan semua kakitangan dan juga bersama-sama dengan semua pensyarah-pensyarah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang bersama doktor, tuan-tuan dan puan-puan saya merasa sangat bertuah dan dapat bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini bersama dengan pelajar-pelajar sekalian. Sepanjang tempoh satu tahun saya berada di Kampus Pendidikan Teknik. Cita-cita saya sebenarnya bila Rektor IPGM minta saya bertugas di IPGM Teknik, saya berazam untuk melakukan sehabis baik untuk menjadikan IPG Teknik sebagai IPG yang terbaik di antara kesemua 27 IPG yang ada di seluruh negara. Kita ada 27 IPG. Jadi kita nak IPG Teknik merupakan IPG nombor satu dalam segala aspek, khususnya bagi mencapai visi kecemerlangan dalam transformasi IPGM. Itu kalau kita lihat, visi IPGM ialah peneraju kecemerlangan pendidikan guru. Jadi untuk mencapai menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan guru ni, beberapa perkara yang menjadi hal tuju yang sebenarnya pada saya sangat penting untuk kita hayati bersama. Yang pertama ialah melihat kepada kecemerlangan PDP dan pemudahcaraan. Yang kedua, kecemerlangan pembangunan penyelidikan inovasi berimpak tinggi. Dan yang ketiga, kecemerlangan perkhidmatan pembelajaran sepanjang hayat. Ini adalah merupakan tiga perkara ataupun tiga tunjak utama yang pada saya sebagai pengarah di IPG Teknik, saya harus bergerak memacu semua orang termasuk pelajar, pensyarah dan sebagainya ke arah kecemerlangan-kecemerlangan yang telah pun digariskan tadi untuk memastikan IPG sebagai kecemerlangan dan menyokong hasrat kita supaya kita menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan guru. Untuk itu, saya telah menggariskan 10 perkara. 10 perkara. Sebenarnya ada banyak perkara yang saya gariskan, tapi untuk petang ini, dalam tempoh 30 hingga 40 minit petang ini, saya telah menggariskan 10 perkara yang mana saya rasa merupakan satu yang sangat penting bagi membawa IPG Teknik ke arah yang lebih cemerlang, terhebat dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin meminjam beberapa kata-kata ataupun note yang ditulis oleh dalam beberapa buah buku. Okey, di antara yang dinyatakan di note yang ditulis ialah not the biggest, just the best. Okay? Kita nak bukan nak kira banyak. Kita bukan nak kira bilangan, tapi kita nak yang terbaik. Okey, kita ingin menghasilkan pelajar yang terbaik. Kita ingin menghasilkan pendidikan yang berimpak tinggi. Kita ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik. Number one. Kita tak nak number two. Kita tak nak number three. Kita nak yang terbaik. Inilah hasrat kita. Dalam apa saja aspek
kita adalah peneraju kepada segala-galanya. Ini yang sebenar. Jadi saya fikir, dalam kita melaksanakan melaksanakan latihan guru misalnya, latihan dalam perkhidmatan, latihan untuk pelajar-pelajar, kita ingin menghasilkan guru yang terbaik. Guru yang terbaik maksudnya guru yang bila sampai ke sekolah, dia kompeten. Suruh mengajar. Kalau suruh mengajar bahasa Inggeris, boleh mengajar bahasa Inggeris. Walaupun dia guru matematik, walaupun dia guru sejarah, walaupun dia guru. Kalau suruh mengajar PJ, dia boleh mengajar PJ. Ini yang kita nak. Serba boleh. Dan lepasan teknik harus ke arah itu. Jadi kita, ini yang saya maksudkan. Dia mesti hasilkan yang terbaik. Bukan banyak, bukan bilangan. Bukan kita nak pastikan berapa bilangan guru yang kita latih. Tidak, tidak. Kita ingin memastikan bahawa guru yang kita latih itu, apa hasilnya, impaknya kepada pelajar, mestilah yang terbaik. Nah, ini yang saya nak. Untuk menghasilkan guru yang terbaik, untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik ini, kita harus bekerja kuat. Willing to improve. Ini satu perkara yang pada saya sangat penting. Kita tidak boleh duduk diam-diam. Okay? Contohnya kita duduk dekat meja. Contohnya macam saya di atas sana, dekat White House sana, saya duduk dekat meja, saya duduk diam-diam. Saya cuma dengar orang ni cakap itu, orang ni cakap ini. Saya cuma tahu laporan itu okey, laporan ini okey, laporan ini. Saya tak boleh buat begitu. Okay? Apa yang penting pada kita ialah kita harus bergerak ke hadapan. Improve. Walaupun benda yang sikit, tapi kita kena improve. Kita harus bersedia untuk berubah. Kita harus bersedia untuk bergerak. Kita bergerak ke hadapan. Kita bergerak, kita akan menuju ke hadapan. Kita bukan bergerak ke belakang. Kalau kita tengok, contoh, kalau kita lihat orkestra misalnya. Setiap orkestra, kalau kita lihat di mana banyak, okay, dia ada pemain muziknya, yang tiup saxophone, dia ada main biolanya. Dan setiap orang itu ada fungsi masing-masing. Dan setiap orang itu akan masuk atau keluar pada masa yang telah pun ditetapkan. Okay? Jadi kita melihat bahawa dalam konteks ini semua pensyarah-pensyarah, sama ada kaki tangan, sokongan, pensyarah, pelajar, harus bersama-sama melihat IPG Camper ini dan bergerak ke hadapan. Bersama-sama. Masuk aja daripada gate teknik tu, kita tengok persekitaran kita. Apa perlu kita buat? Ini yang sangat penting. Pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah perlu bagi kita untuk lihat persekitaran kita. Untuk melihat persekitaran dan seterusnya memikirkan apa lagi perubahan-perubahan yang perlu kita buat untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan. Okey? Ini yang kita maksudkan tadi. Okey, dalam buku yang saya baca, How Toyota Can Become Number One. Dia mengamalkan apa yang dikatakan Kaizen. Kaizen ni maksudnya berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Okey? Dan kita tidak melihat kepada result. Kita melihat pada proses. Bagaimana proses itu berubah. Ini sangat penting. Okey? Ada orang dia tengok result. Dia tak kisah apa berlaku. Tapi kita tidak. Kita tak nak tengok tu. Kita nak proses. Proses ke arah perubahan itu. Ini yang saya lihat. Okey? Walaupun mungkin ada kesilapan di sana sini. Tapi proses itu kita kena tengok. Dan kita boleh perbetulkan proses itu dari masa ke semasa. Jadi kalau kita lihat seterusnya ialah dalam konsep Kaizen ialah kita harus lihat secara keseluruhan. Total. Bukan hanya dalam skop tertentu. Misalnya kalau kita berada di kita sebagai ketua jabatan, kita hanya melihat jabatan kita. Ataupun kita berada dalam unit, kita hanya melihat pada unit kita. Tapi kita harus melihat keseluruhan kampus. Okey, sebagai pengarah di sini, okay, saya harus melihat semua. Saya tidak boleh melihat hanya satu kumpulan-kumpulan tertentu. Okay, saya akan melihat semua perkara dan saya akan fikirkan apa yang terbaik untuk kepentingan kampus. Kemudian kita harus memikirkan bahawa, okey, selain kita melihat secara keseluruhan, okey, kita harus melihat pada ini dan kita harus memastikan bahawa jika ada kesilapan, kita harus semak dan perbetulkan kesilapan itu serta-merta. Okey, kita tidak boleh biarkan kesilapan. Walaupun ia kecil, tetapi itu sangat-sangat kita prihatin. Okay, saya sangat prihatin walaupun benda itu sikit, kecil,
Okay? Dan saya akan mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi memastikan bahawa kesilapan itu tidak berulang. Okay? Kita belajar daripada kesilapan. Eh? Kita buat sebuah perkara, kita akan berlaku kesilapan. Tapi kita harus belajar daripada kesilapan yang kita buat. Yang seterusnya. Okay? Apa yang kita lihat ialah good can always be better. Ha, ini sangat penting. Good can always be better. And even great can be greater. Walaupun saya tahu IPG teknik mempunyai kecemerlangan yang tersendiri, sebelum saya berada di sini, itu saya tidak menafikan. Pengarah-pengarah terdahulu, kepimpinan terdahulu telah membawa IPG ke arah kecemerlangan. Tetapi bila kita berada di sini, bila saya berada di sini, saya akan bertindak untuk mengangkat kecemerlangan ke arah yang lebih baik. Ini adalah peranan saya. Okay. Untuk menjadikan IP tank nombor satu, saya harus melihat perubahan-perubahan yang lebih besar. Perubahan-perubahan yang mana saya fikirkan ini boleh mengangkat IP tank. Contoh, okay. Saya ingin memastikan bahawa semua pensyarah, okay. Contoh, semua pensyarah membuat penyelidikan. Okay. Dan terpulang kepada pensyarah itu, jabatan yang tersebut, okay, melihat bagaimana bentuk penyelidikan. Penyelidikan yang bagaimana? Penyelidikan yang berimpak tinggi. Dan jabatan yang terlibat harus berfikiran bahawa pensyarah-pensyarah yang terlibat harus menghasilkan inovasi penyelidikan yang berimpak tinggi. Ini sangat penting. Dan bila kita buat sesuatu, kita mesti buat yang terbaik. Begitu juga dengan keadaan tempat ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tempat ini begitu selesa. Ya? Bila kita buat apa live begini, saya memerlukan satu situasi yang terbaik. Yang mana ini menggambarkan bahawa IPG Teknik sudah berada satu landasan yang sebenarnya terbaik. Okay, ini yang saya nak. Good can always be better. Kita dah baik. Can always be better. And even great can be greater. Kita ke arah greater. Kita tak nak better. Kita nak greater. Walaupun kita dah great, kita nak greater. Jadi ini sangat penting. Improve product quality. Kita nak meningkatkan quality hasil daripada pelajar-pelajar kita. 3.75. Kita ingin meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat 3.75. Kita ingin meningkatkan pencapaian pelajar yang lebih tinggi. Ini yang kita nak. Kita ingin memastikan pelajar-pelajar keluaran kita tadi berketerampilan. Bila kita pergi ke sekolah, oh ini pelajar ini hebat. Bukan saja mempunyai pencapaian CGP yang baik, tetapi mempunyai perwatakan yang sangat hebat. Perwatakan yang menggambarkan bahawa ini adalah pelajar teknik. Ini yang saya nak. Ini yang saya harapkan untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat bahawa dalam kehidupan kita, kita sentiasa bergerak ke hadapan. Contohnya macam saya. Saya bermula daripada seorang guru. Kemudian saya menjadi pensyarah di maktab pada masa dulu. Kemudian saya berada di bahagian pendidikan guru. Seterusnya saya kembali ke kampus IPG Elmhas. Seterusnya saya kembali ke bahagian bahagian co-curriculum dan kesenian. Seterusnya saya kembali ke bahagian co-curriculum sukan dan kesenian. Saya sentiasa bergerak. Okay? Sepanjang tempoh 30 tahun saya berkhidmat, saya sentiasa bergerak daripada seorang guru kepada seorang pensyarah, kepada sebagai penolong pengarah, kepada ketua penolong pengarah, ketua penolong pengarah kanan, kepada timbalan pengarah dan sekarang menjadi pengarah. Kita harus bergerak ke hadapan. Okey, dalam tempoh kita bergerak ke hadapan ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So saya juga ingin memberi contoh dalam kehidupan saya sendiri sebagai pegawai. Saya seorang guru matematik. Okey, guru matematik di sekolah dan semasa di IPG campus dulu pun saya mengajar pendidikan matematik. Okey. Bila saya pergi ke BPG, okay, saya memang tak tahu apa-apa pun tentang pengurusan. Okay, saya memang tak tahu. Satu apa pun saya tak tahu. Nak type surat pun saya tak tahu. Dan bila saya berada di bahagian selama lebih kurang 14-15 tahun di bahagian sebagai penolong pengarah. Kemudian saya dinaikkan jadi KPP, ketua penolong pengarah. Saya ditugaskan menjaga sekolah seni. Sekolah seni ini satu yang sangat berbeza dengan kehidupan saya sebelum ini. Okey. Saya terpaksa menguruskan
pelajar-pelajar dalam dalam bidang muzik, dalam bidang teater, dalam bidang tari, dalam bidang seni visual, dan saya menguruskan guru-guru daripada sekolah sini yang totally berbeza dengan apa yang saya buat dekat sekolah di syarah di IPG, di maktab pada masa itu. Tetapi dalam masa yang sama, saya harus belajar menghayati, memahami dan mendalami, menjiwai benda itu. Itu yang saya masukkan. Once you buy into the system, you have to live and the life of the period. Sepanjang tempoh kita berkhidmat di situ, kita harus menjiwai, kita harus merasai. Sama juga macam sekarang. Saya berkhidmat di Institut Kampus Pendidikan Sultan Abdul Halim. Selepas itu saya berada di Institut Kampus Pendidikan. Saya harus duduk dekat sini, saya harus merasai apa yang berlaku di sini dan saya harus memahami keadaan tempat ini. Ini yang saya buat. Saya harus berjumpa dengan semua orang. Saya tak kisahlah dia pemandu ke. Okey, saya tak kisahlah dia duduk kat padang ke. Saya tak kisahlah dia berada di semak ke. Saya tak kisahlah dia berada di mana-mana. Saya harus berjumpa dengan mereka. Saya harus bercakap dengan mereka dan saya harus mendengar apa yang mereka nak. Okey. Jadi ini yang saya buat. Jadi saya fikir bahawa tuan-tuan dan puan-puan dan pesara-pesara, ketua-ketua jabatan pun harus begitu. Okay? Bila kita dah duduk tempat tu, kita harus menjiwai benda tu. Kita harus melihat roh kita di situ. Barulah kita sebenarnya boleh memahami sebenarnya apa yang kita nak. Jadi saya ingin bercakap dengan tuan-tuan puan, semasa saya berada di sekolah seni dulu, saya tak tahu muzik. Saya tak tahu teater. Saya tak tahu seni visual. Dan saya tak tahu tari. Ini ialah mata pelajaran-mata pelajaran yang sebenarnya diajar di sekolah sini. Kita ada 5 buah sekolah. Saya menguruskan sekolah sebenarnya. Selama 6 tahun saya di sana, saya menghayati kurikulum dia. Saya cuba memahami apa kehendak jurulatih-jurulatih di sekolah sini. Saya cuba memahami bagaimana sistem sekolah sini. Dan saya cuba memahami segala aspek tentang infrastruktur, keuangan dan sebagainya. Itu sebabnya, okay, bila saya datang ke sini, saya merasakan tekniknya begitu mewah sekali. Masa saya menguruskan sekolah ini, sekolah seni sebenarnya tak ada sekolah. Semua sekolah seni yang ada sekarang ini kan, pada mulanya berkongsi premis. Bernumpang di tempat orang, pinjam alat-alat orang. Tapi bila sampai di sini, bila saya di pengarah di sini, saya lihat tempat ini sungguh mewah. Saya tak tahu mengapa tempat ini tidak digunakan sehabis baik. Dan saya sangat rasa rugi sebenarnya. Jika saya berada di sini, tetapi saya tidak menggunakan sepenuhnya segala-gala apa yang ada dekat sini. Termasuk bilik ini. Itu sebabnya bila saya datang kat sini, saya rasa saya perlu buat sesuatu. Saya perlu buat sesuatu. Untuk membolehkan saya perlu buat sesuatu, saya kena duduk, saya kena faham, saya kena menjiwai, saya kena letakkan diri saya di dalam IPG Campus. Mungkin ada di antara rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan yang memang pensyarah yang memang dah biasa dengan keadaan ini. Tapi bagi saya, okay, pegawai daripada bahagian yang dah lama berada di bahagian dekat 20 lebih tahun di bahagian, bila saya datang ke sini, saya nampak alat-alat yang ada di sini tidak dipakai. Saya sangat rasa sedih. Okay. Itu sebabnya bila mula-mula saya datang sini, saya pergi tengok semua tap punch card, saya pergi tengok semua bilik-bilik di bilik senet, mengapa komputer tak boleh pakai, mengapa bilik ni tak boleh pakai, mengapa tempat ni tak digunakan, mengapa semua ni tak digunakan. Jadi saya rasa sangat kecewa pada masa itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam konteks kita sekarang ni, bila kita dah duduk dalam sistem itu, kita harus buy the system. Kita harus menghayati sistem itu. Kita harus cuba memahami keadaan itu. Dan kita reda dengan apa yang kita ada. Apa yang perlu kita buat ialah kita buat penambahbaikan. Jadi ini semua tuan-tuan dan puan-puan adalah usaha kita untuk mengangkat IPG tadi. Pada masa sekarang, saya rasa bangga. Bila saya masuk aja pagar IPG tadi itu, saya rasa seronok sebab saya nampak IPG tadi dalam macam taman.
Dan saya rasa bangga. Saya rasa, saya tengok, saya suka tengok benda-benda yang cantik. Masuk macam taman. Ada banyak bunga. Dan saya tengok, saya rasa seronok. Kalau sekiranya pelajar-pelajar nanti masuk, dia akan seronok tengok habis kita ini. Dia boleh gunakan semua kemudahan-kemudahan yang ada. Yang dulu mungkin ada tersimpan, kita keluarkan. Dan kita boleh pakai benda-benda begitu. Dan kita gunakan sehabis baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, kita harus melihat perkara itu dengan lebih positif. Ada kemungkinan mungkin ada orang kata, tak payahlah buat apa-apa pun dekat sini. Okay? Kalau nak ikutkan, saya ada lebih kurang dalam 22 bulan. Okay? Saya boleh duduk kat sini jam-jam 22 bulan, lepas tu saya pencet. Tapi saya tak nak buat begitu. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang terbaik. Sekurang-kurangnya bila saya bersara nanti, saya akan nampak ini adalah hasil usaha saya untuk RPG Campus ini. Atas apa yang telah kerajaan berikan kepada saya. Okay? Dari segi biasiswanya, dari segi kerjanya, dan apa sahaja yang kerajaan bagi kemudahan kepada saya. Bukan sahaja kepada saya, kepada anak-anak saya. Jadi, ini adalah satu cara di mana saya mengucapkan terima kasih atas segala yang telah diberikan oleh kerajaan kepada saya untuk saya bergerak ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Segala-galanya bergantung kepada kita. Kita harus berusaha berlebih kuat untuk mengangkat RPG Campus menjadi lebih baik. Menjadi yang terbaik di antara RPG-RPG lain. Inilah yang saya rasa satu perkara yang harus kita laksanakan bersama-sama. Okay? Dan pada saya, kalau sekiranya kita ada masalah, kita akan melihat masalah itu dan kita teliti masalah itu dan kena lihat sebenarnya apa sebenarnya masalah. Itu yang saya maksudkan, go to the source of the problem and see yourself. Kita pergi tengok masalah itu, berjumpa dengan orang yang terlibat, bercakap dengan orang yang terlibat dan kita tahu apa masalah ini. Kalau sekiranya kita dengar saja, saya sebagai pengarah, saya dengar saja ketua jabatan kata, orang ni tak boleh kerja. Orang ni pemalas. Orang ni tak boleh kerja. Orang ni suka ni. Orang ni tak boleh kerja. Orang ni suka buat konten ni. Dan saya biarkan. Itu bukan cara yang betul. Dan saya bukan orang yang begitu. Apa yang saya nak ialah, jika kita ada masalah, kita duduk bincang bersama, teliti bersama, bercakap. Ada problem, speak. Cakap, bercakap serta-merta. Apa masalah? Berjumpa. Berjumpa. Berjumpa tu kena ikutlah. Mula-mula jumpa siapa. Lepas tu jumpa siapa. Ini semua adalah satu susunan. Yang mana pada saya, di peringkat pengurusan, yang perlu kita belajar. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pensyarah-pensyarah, melihat kepada akademik. Okay, melihat pada akademik. Saya sangat setuju. Ada di antara tuan-tuan yang memang hebat. Ini kepakaran dalam bidang akademik. Boleh menghasilkan sesuatu. Tetapi dari segi pengurusan, ada perkara saya rasa tuan-tuan kena belajar. Belajar untuk bergerak ke hadapan. Untuk kita melihat perkara yang lebih positif. Okay? Dan ada kala benda tu tiada dalam buku. Kita belajar daripada pengalaman kita. Kita berjumpa orang. Kita bercakap dengan orang. Kita berbincang dengan orang. Ini membolehkan kita matang dan kita belajar sesuatu. So, kita dalam kita mencari masalah, menyelesaikan masalah, kita harus berjumpa. Dalam konteks di FPN. Walaupun mungkin ada orang kata orang itu tak betul, orang ini tak betul, orang itu tak betul. Tapi setakat ini, semua orang yang tak betul yang saya jumpa ni, semuanya bagus. Bila saya mula-mula datang sini, ada orang kata, oh itu memang tak boleh. Dia ni pekerja ni dia suka duduk kat dalam store. Contohnya lah. Dia duduk dalam store, dia duduk, dia tak buat apa-apa. Dia ni orang ni, dia jadi ketua kepada penghasut pada orang lain. Dan saya jumpa semua orang ni. Okay? Saya bercakap dengan dia. Tak ada masalah. Jadi saya tak nampak. Okay? Semua orang tu yang bermasalah tu bermasalah. Jadi pada saya, yang penting pada kita ialah kita harus mendekati orang tu. Okay? Kita cuba memahami mereka. Dan ataupun dia datang berjumpa kita dan kita fahamkan mereka. Dan saya rasa itu satu perkara yang saya belajar. Bila saya datang sini, saya dengar apa yang orang-orang ini punya masalah. Jadi saya ingat, semua perkara itu boleh kita selesaikan jika kita duduk
bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam menyelesaikan masalah itu, okay, kita harus melihat apa yang persoalan pokok pada masalah ini. First, make problem top priority. Walau macam mana pun masalah, kita harus dengar dan kita faham, kita bincang. Ha, ini yang saya nak. Dalam sebelum ni sebenarnya, seperti yang saya cakap sebelum ni, saya dengan ketua-ketua jabatan memang kita berjumpa kerap. Sama ada secara face to face, ataupun secara online. Tapi dengan pesara-pesara, mungkin mereka jarang, tuan-tuan apa jarang bercakap dengan saya. Okey. Ha, begitu juga dengan kaki tangan yang lain, mungkin jarang bercakap dengan saya. Tapi pada saya, boleh bercakap dengan saya, tak ada masalah. Kita bincang, apa yang terbaik untuk IPG campus. Tapi janganlah datang jumpa saya, bercakap pasal saya tak boleh itu, saya tak boleh ini, saya tak boleh itu, itu tak boleh lah. Setiap perkara yang tidak boleh itu mesti dijelaskan dengan apa sepatutnya kita buat. Jadi kita kena fikir, kita kena berusaha untuk berfikir anjak IPG ini ke arah yang lebih baik. Saya nak semua orang, bukan saya seorang, bukan ketua jabatan, bukan pensyarah-pensyarah, semua kaki tangan. Daripada pengurusan tertinggi, kepada pensyarah-pensyarah, termasuk juga pelajar-pelajar, harus ada harapan, ada niat untuk angkat IPG campus ini ke arah yang terbaik. Ini sangat penting. Bukan saya seorang yang bercakap benda ni. Saya nak semua orang bercakap. Cuba tuan-tuan lihat di atas bukit sana, kita tulis tu. We love IPG campus pilihan tadi. Mengapa kita cakap begitu? Ini semua mempunyai makna. Jika kita rasa sayang kat satu tempat, jika kita sayang tempat ni, kita akan buat yang terbaik. Apa saja. Ini adalah suatu yang saya nak dijiwai oleh semua orang kat sini. Untuk mengangkat IPG teknik ke arah yang terbaik. Nombor satu, kita mesti sayang tempat ini. Kita mesti rasakan tempat ini sebagai tempat kita. Kita harus merasakan tempat kerja kita sebagai tempat kita. Kita akan rasa selesa. Kita akan rasa seronok. Dan ini semua penting untuk kita. Itu sebabnya saya letak di atas bukit sana. We love IPG KPT. Masuk-masuk aja dekat pintu pagar tu, kita dah nampak. We love IPG. Kita nak benda ni dirasai, dijiwai. Roh tu datang. Hari-hari kita tengok, kita baca. Hari-hari kita tengok, kita baca. Dan kita akan rasa bagaimana kita sayang tempat ni. Okay? Saya nak benda tu dirasai oleh semua orang. Bukan saya seorang aja yang duduk kat sini, kita rasa seronok. Saya nak semua orang rasa seronok. Semua orang rasa selesa tempat ni. Dan kalau ada yang tidak selesa, fikirkan sesuatu. Bincang. Apa yang menyebabkan dia tak selesa? Ada masalah. Bincang baik-baik. Apa yang menyebabkan tak selesa? Okay? Datang berjumpa saya. Okay? Jika boleh saya pertimbang, saya akan pertimbang. Tapi kalau hanya kita fikir untuk kita punya organisasi ataupun kita punya skop yang sempit, kita tak boleh timbang. Kita harus melihat pada keseluruhan skop yang lebih besar. Itu yang saya cakap daripada mula tadi. Bila kita masuk tempat ini, kita harus melihat satu skop yang lebih besar. Bukan hanya skop dalam unit kita, unit kita tak cukup pesarah. Jabatan kita tak cukup pesarah contohnya. Tapi kita tengok orang lain. Kita kena tengok semua perkara. Kita harus melihat keseluruhan. Dan ini perkara yang saya nak. Kita rasa sayang tempat ini. Bila kita duduk sini, kita rasa sayang tempat ini. Ini yang saya nak. Ini yang saya nak tanam kepada semua. Supaya bila kita rasa sayang, kita akan bekerja, kita akan bersusah payah untuk duduk sini. Sama juga macam saya. Saya duduk sini daripada jam 7.30 pagi sampai jam 6 petang. Setiap hari. Dan jam 7.30, jam 6 petang baru saya balik. Dan saya rasa sangat seronok berada kat sini. Saya sangat rasa gembira berada di sini. Dan saya nak kalau boleh, saya bersara di sini. Dan lagi 22 bulan lagi saya akan bersara kat sini. Saya rasa seronok dekat sini. Secara jujurnya, saya sangat seronok dekat sini. Saya mempunyai satu kumpulan pengurusan KJ-KJ yang sangat memahami, walaupun kadang-kadang kena marah, itu saya faham, semua orang kena marah, tapi mereka faham dengan apa kehendak saya. Okay, mereka faham apa kehendak pengurusan untuk mengangkat IPG campus saya. Daripada timbalan pengarah kepada ketua-ketua jabatan
saya sangat menghargai sumbangan yang tuan-tuan berikan kepada saya selama satu tahun. Dan ini yang saya nak. Dan ini saya harap di peringkat jabatan juga rakan-rakan pesara-pesara dapat menyokong ketua jabatan untuk membolehkan kita bergerak bersama-sama. Dan ini yang saya katakan tadi. Exceed expectation in every way. Bermakna setiap apa yang kita nak tu kita mesti exceed. Masa saya di bahagian, pengalaman saya di bahagian, dalam beberapa kali mesyuarat, apabila kita diberi tugasan, kita kena execute. You bagi task, you can execute the task. Otherwise, you will be executed. Ini adalah perkara yang memang dicakap oleh sama ada di peringkat KSU, di peringkat KPPM dan sebagainya. Jika kita diberi task, kita kan execute task. Ini benarnya bila saya menjadi ketua penolong pengarah, hinggalah jadi ketua penolong pengarah kanan, dan saya punya saya diberi arahan untuk kita melaksanakan tugas. Jika kita tidak dapat melaksanakan tugas, maknanya kita kena harus mengundurkan diri kita daripada tugas tersebut. Jadi bila saya ada di sini, kerja saya ialah pastikan apa yang kita berikan, tugas yang kita diamanakan mesti dilaksanakan. Jika tak boleh dilaksanakan, kita kena bincang. Kita mesti sampai melepasi exceed expectation in every way. Kalau kita punya target, katakan kita nak capai bilangan pelajar yang cemerlang 10 orang, kita mesti melepasi 10 orang. Bukan kita dapat 9 orang. Ini perumpamaan. Dan kita jangan berhenti. Okay? Never stop chasing the moving target. Kita punya target itu sentiasa berubah. Okay? Ke arah yang lebih baik. Dan kita jangan berhenti untuk mengejar. Ada orang akan rasa selesa. Okay? Dia dah duduk satu tempat, dia rasa selesa. Dia rasa selamat. Dan dia tak nak buat apa-apa. Ini adalah satu, kata orang, trik yang sangat bahaya. Setiap hari, apa yang kita buat hari ini, mungkin pada besoknya dia dah berubah. Kita tak boleh sampai lagi dah. Apa yang kita rancang pada hari ini, pada besoknya mungkin dah berubah. Kita tak boleh pakai lagi. Kita harus melihat. Kalau kita berada di sekolah, kita berada di kampus, kita pergi ke satu kawasan, kita nampak, contohnya, saya pergi ke Padang. Saya nampak Padang tu tidak berubah. Begitu aja. Okey? Daripada mula saya datang sampai sekarang saya datang, dia tidak berubah. Ini merupakan satu masalah. Masalah kepada pegawai yang menguruskan Padang tu. Tapi syukur alhamdulillah, bila saya masuk di sini, Padang IPT campus ini telah banyak berubah. Ini satu kredit yang saya patut berikan pada ketua jabatan yang berkenaan. Ketua jabatan PJK. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Contohnya, nak menyediakan tempat ni. Satu kredit yang sepatutnya saya berikan pada ketua jabatan dan juga ketua jabatan Dr. Bahardin dan juga Puan Nabila. Kerana mengusahakan tempat ni yang begitu baik. Satu bilik yang sebenarnya cukup selesa, cukup sesuai untuk kita buat live. Pertama kali kita buat live, kita dah sampai 10,000 orang. Masa kita buat SKMG dulu. Ini satu kredit yang sangat terbaik. Inilah perubahan yang kita nak. Benda-benda ini semua dah ada. Kita fikirkan sesuatu untuk kita bergerak ke depan. Dan lagi, kalau kita lihat di belakang sana, kita ada tasik. Kita ada dua tasik. Satu tasik tu memang dah tak boleh digunakan. Tapi satu lagi tasik tu kita boleh gunakan. Kita fikirkan sesuatu. Apa yang kita nak buat pada tasik itu. Ini yang saya masukkan. Kita jangan stop. Mungkin kita duduk sana, kita dah puas hati. Tapi pada saya, selagi saya ada di sini, saya tidak akan puas hati. Saya akan mengejar apa lagi yang boleh kita buat untuk buat penambahbaikan kepada kampus pendidikan teknik. Apa lagi yang sepatutnya kita harus fikirkan untuk angkat IP teknik. Ini adalah antara perkara-perkara yang perlu saya fikirkan bersama dengan semua pegawai-pegawai pengurusan di peringkat IPG campus. Kemudian, yang akhir sekali saya ingat,
Ini adalah sangat penting. Bagaimana yang saya dah cakap terdahulu, untuk membolehkan semua perkara ini berlaku. Pengarah tidak boleh buat seorang. Pengarah memerlukan sokongan timbalan pengarah. Pengarah juga memerlukan sokongan ketua-ketua jabatan. Pengarah juga memerlukan sokongan semua pensyarah-pensyarah yang terlibat. Pengarah juga memerlukan sokongan semua kaki tangan. Contohnya yang ada sekarang ni. Okay. Untuk mewujudkan live ni, kita memerlukan sokongan daripada semua orang. Daripada grade DG54 sampai kepada grade yang N19 dan sebagainya. Mungkin ada yang kurang lagi. Jadi kita perlukan sokongan seorang ni. Yang mana setiap orang tu mempunyai kepakaran yang berbeza. Dia mungkin pakar dalam bidang ni. Dia tu mungkin pakar dalam bidang tu. Dia ni mungkin pakar dalam bidang ni. Dan semua orang bila kita kumpulkan pakar-pakar ni, kita akan hasilkan satu benda yang sangat produktif. Okay? Great result cannot be achieved in once. Sekali tak. Kita harus bekerjasama secara berperingkat-peringkat. Walaupun perlahan-lahan. Kita harus bergerak ke hadapan. Dengan perlahan, tapi kita bergerak ke hadapan. Setiap orang harus menyokong antara satu sama lain daripada peringkat atas ke peringkat yang paling bawah. Okay, contoh macam sekarang ni lah. Kita nak buat program ini. Okay? Saya minta sokongan daripada semua orang. Daripada peringkat atas. Begitu juga dari segi aktiviti-aktiviti yang lain. Okay? Aktiviti keselamatan. Aktiviti kebersihan. Okay? Kita bukan hanya perlu orang-orang yang di peringkat atas. Tapi kita memerlukan orang sampai ke peringkat bawah. Untuk menyokong kita. Okay? Untuk bergerak ke hadapan. Jadi saya rasa akhir sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat secara langsung dan secara tidak langsung dalam mengangkat IPG Campus ini ke arah yang lebih cemerlang. Okay, selama lebih kurang 12 bulan saya berada di sini. Hari ini saya cukup 12 bulan, 28 bulan saya melapuri naik kurang 2 hari, setahun. Saya sangat menghargai kepada semua kerjasama yang telah diberikan. Saya sangat menghargai semua kawan-kawan yang yang membantu saya untuk mengangkat IPG Campus Planning, segala sumbangan, segala bantuan yang diberikan. Dan pada saya sangat mengucapkan terima kasih untuk menyediakan bahan ini, termasuk juga bahan presentation tadi, yang clips yang sebelum ini. Saya minta bantuan daripada ketua unit pusat sumber untuk sediakan benda itu. Dan saya ucap terima kasih pada ketua unit pusat sumber. Saya bagi dia masa satu hari setengah aja untuk dia siapkan tips tu. Okay? Saya sangat mengucap terima kasih kepada Cik Talib kerana membantu saya. Begitu juga Cik Puan Nabila dan sebagainya, Dr. Barin dan rakan-rakan yang lain. Okay? Yang Cik Taufik dan sebagainya atas apa yang telah diadakan di sini. Dan saya bangga sebenarnya saya berada di sini. Saya bangga berada di tempat ini. Saya bangga bercakap di sini. Saya memang menghargai atas segala usaha yang telah diberikan oleh tuan-tuan puan. Hanya Tuhan sahaja yang dapat membalas budi baik dan juga jasa yang telah diberikan kepada kita di IPG tadi. Jadi akhir sekali saya mengucapkan tuan-tuan dan puan-puan agar sentiasa menjaga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan, menjaga walaupun kita mungkin sekarang ni semalam saya tengok data ada dalam 1,000 lebih, tapi kita masih lagi di bawah kawalan pergerakan, dan kita masih lagi di bawah penguasaan pandemik ini. Jadi saya harap semua ketua-ketua jabatan, semua pensyarah-pensyarah, semua pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah, agar kita dapat bersama-sama berjumpa dalam tempoh yang terdekat untuk kita lihat bersama, untuk kita bangunkan bersama dalam masa lebih kurang 22 bulan saya berada di sini, untuk kita angkat IPG Campus ke arah yang terbaik dalam segala bidang, dalam bidang pedagogi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sukan, sukan sekarang ni saya tak nampak lagi sebab kita tak dapat buat sukan, dalam bidang lain-lain, dalam bidang latihan dan sebagainya. Saya sangat bangga, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi nanti di siaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Thank you.